Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya dan masih di sini. Kita sekarang berada di Safari Lagoy, salah satu kebun binatang terbesar di Kepulauan Riau. Sepertinya begitu ya. Kita berada di kandang dari ini 41 lah mungkin jadi 41 karena video yang tadi kita udah merekam sekitar 10 menit. Tapi memorinya korup, guys. Jadi harus kita rekam ulang. Ini kita di kandang kelinci, tapi banyak ayam masuk, guys. Ya, ayamnya cantik loh, sayang. Ini ayam namanya yang kate. Nanti kita beli ayam kayak gitu, yuk. Itulah yang abang bilang, kalau nak merah gitu. Nggak boleh dipotong. Tak, ini untuk hias. Jadi dia jualnya dengan... Kita peliharanya pakai kandang kucing itu loh. Yang warna hijau di rumah. Hai. Ini kita sekarang berada di wilayah kelinci. Saya nggak kasih makan lagi. Soalnya tadi videonya hilang. Jadi yang pertama kita di daerah kelinci dulu, guys. Di sini kita bisa membeli makanan kelinci dengan harga Rp10.000 mendapat 2 wortel. Wah, lagi gigit. Dia nyariin. Ini albino, guys. Nggak tahu albino tuh, kok kelinci albino tuh buta tuh gimana ya? Tuh. Padahal makanannya di situ, cuma dia nggak tahu. Dia nggak nampak, sayang. Kita kasih yang di sebelah sana aja, Kak. Yuk. Itu ya. Ah, itu baru nampak dia. Boleh pegang nggak? Nggak boleh ya? Boleh aja mungkin. Itu. Nggak mau dia. Jadi di sini ada sekitar mungkin 20-30 kelinci. Ada yang anakan, ada yang udah dewasa. Ada yang albino, ada yang biasa juga. Kayaknya ini kelinci-kelinci lokal ya, guys. Nggak ada yang macam kelinci, apa namanya? Yang telinganya bengkok atau yang anggora. Kelinci ada anggora ya? Kita kasih makan dulu, guys. Kelinci datang lah. Jadi teman-teman, makanan kelinci itu sayur-sayuran, buah-buahan, pelet juga. Kalau teman-teman memberi makan buah-buahan, sayur-sayuran, tapi dia nanti kalau kebanyakan itu kan kelinci kan nggak boleh banyak air. Nanti dia bakal mencret dan gampang sensitif. Itu yang di batu tuh banyak tuh. Di batu tuh. Iya, tapi nggak bisa. Harus kasih satu ini. Kelinci. Udah pada kenyang berarti. Oke, guys, jadi itulah makanan-makanan. Dan di Lagoy B ini tuh, yang di situ aja dikasih pelet. Tuh dia makan pelet. Ini sebetulnya bukan kandang ayam ya, cuma kok gak mau. Udah pada kenyang. Ayamnya pada menjajah. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan di binatang-binatang selanjutnya, di part-part selanjutnya. Bye-bye.